wakilnya, Setiawan disambut dengan sorak-sorai dari alumni SMA Negeri 1 Bagan Sinembah dan para tamu undangan lainnya. Memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati saat menghadiri reuni Akbar SMA Negeri 1 Bagan Sinembah Angkatan 1989-2024 Kabupaten Rokan Hilir Riau, Minggu 8 September 2024. Acara digelar di Gedung Aula Hotel Bintang Mulia Bagan Batu. Selain Bupati Afisal Sintong dan calon wakil Bupati Setiawan, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bagan Sinembah Ahmad Sofyan juga turut dihadiri para pejabat pemerintah daerah Rohil dan alumni SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Pembukaan acara reuni Akbar SMA Negeri 1 Angkatan 1989-2024 diawali dengan pembacaan doa. Kemudian dilanjutkan dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan Rokan Hilir Jaya dan dilanjutkan dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Pada kesempatan itu Bupati Rohil Afizal Sintong dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh alumni SMAN 1 Bagan Sinembah dan para tamu undangan lainnya yang telah menyambut kedatangannya dengan ramah sopan dan meriah. Afizal Sintong juga mengucapkan terima kasihnya karena telah mendapat dukungan penuh dari para alumni SMAN 1 Bagan Sinembah dan para tamu undangan lainnya untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Bupati Rohil di periode kedua ini dan berpasangan dengan Setiawan Tip. Selain itu, Bupati Afizal Sintong juga meresmikan pengurus alumni SMAN 1 yang telah dikokohkan pada hari itu juga oleh Setiawan sebagai Ketua Umum Pengurus bersama alumni SMAN 1 Bagan Sinembah. Kepala Sekolah SMAN 1 Bagan Sinembah Ahmad Sofyan mengucapkan terima kasih kepada tim panitia acara dan Ketua Panitia Pelaksana Joko Purwanto yang telah menyelenggarakan acara reuni Akbar SMAN 1 Bagan Sinembah dengan baik. Ahmad Sofyan juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Rohil Afizal Sintong beserta keluarga besarnya dan calon wakil Bupati Setiawan. Juga kepada jajaran pemerintah daerah Rohil yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara silaturahmi reuni Akbar SMAN 1 Bagan Sinembah 1989-2024 ini. Dengan dibentuknya pengurus alumni SMAN 1 Bagan Sinembah pada hari ini dan telah diresmikan oleh Bupati Rohil Afizal Sintong pada hari ini juga harapannya semoga kedepannya SMAN 1 bisa lebih baik lagi. Acara reuni Akbar digelar bertujuan untuk menjalin dan meningkatkan silaturahmi dari sesama alumni SMAN 1 Bagan Sinembah. Dan semoga berawal dari alumni SMAN 1 Bagan Sinembah ini nantinya bisa menjadi generasi penerus yang berguna bagi orang lain, orang tua, dan bangsa. Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan.
2029 diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Nomor 420/1 SMAN -1 -005 -9 2024 -72 tentang penetapan pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Bagan Sinembah menimbang dan seterusnya mengingat hasil musyawarah besar pembentukan Ikatan Alumni yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2024 di Aula Hotel Bintang Mulia Bagan Bali memutuskan menetapkan pertama menetapkan yang namanya tercantum tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus pusat Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Kedua, dalam menjalankan tugas-tugasnya pengurus bertanggung jawab penuh dalam kepengurusan selama 2 tahun di hadapan musyawarah besar anggota dan koordinatif dengan pihak sekolah dalam teknis kegiatan. Ketiga, apabila terjadi kekeliruan dalam kepengurusan baik secara internal maupun eksternal, maka penyelesaiannya diambil alih oleh pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Rokan Hilir pada tanggal 8 September 2024 Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bagan Sinembah Ahmad Sofyan S.Pd. M.Si. ditandatangani. Juga tentunya yang kami banggakan Aditya Gadita Kami Setiawan berserta alumni SMA 1 Bagan Sinembah. Beliau ini insya Allah calon wakil bupati Kabupaten Rokan Hilir. Ada orang bilang orang Bagan Sinembah itu jadi wakil bupati belum pernah sejarahnya menang, iya kan? Mulai dari Saiman berpasangan sama Herman Sani kalah, lalu Taib Pratama berpasangan dengan Herman Sani kalah, lalu Muad berpasangan dengan Ali Asri kalah, tapi yang ketiga-tiganya ini melawan Mikabel semua, itu dia. Tapi kalau Setiawan sekarang ini berpasangan dengan Mikabel, itu dia. Kalau dulu melawan Mikabel semua maka tak menang-menang. Tapi kalau sekali ini berpasangan dengan Mikabel, kalau kompak alumni SMA 1 Bagan Sinembah insya Allah jadi, itu dia. Dan semua alumni SMA 1 Bagan Sinembah wajib menjadi tim sukses Setiawan Abdul Rahimto. Juga tentunya yang kami hormati para majlis guru, mungkin juga kepala sekolah SMA 1 Bagan Sinembah, baik yang sudah pensiun ya maupun yang menjabat sampai saat ini. Juga yang kami banggakan anak-anak kami tadi dari SMA 1 Bagan Sinembah juga kan semua. Juga tentunya kita semua yang hadir pada siang hari ini. Pertama sekali, Ketua Himpunan ada hadir ya, Datuk Pemburu, mungkin Datuk Pemburu Lurah di Kecamatan Bagan Sinembah. Pertama sekali, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberi kesehatan. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu,
saudara-saudari yang kami banggakan. Pertama tentunya kami mengucapkan selamat dari reuni akbar yang dilaksanakan oleh alumni SMA 1 Bojan Senempat. Kami perlu sampaikan mungkin sekarang ini sudah banyak, mungkin mulai dari jadi anggota DPRD, juga mungkin jadi polisi, jadi mungkin sudah banyak lagi. Jadi kalau semasa sekolah, kalau teman-teman si alumni mungkin juga kalau mereka mungkin ada yang jadi jaksa, mungkin ada yang jadi kapolres, mungkin juga ada yang jadi wakil bupati, jadi camat, jadi datuk pengurus, jadi datuk pengurus, mungkin inilah kebanggaan keberhasilan dari SMA 1 Bandar Senembang. Makanya saya sampaikan tadi, dari 1989 sampai di tahun 2024 ini, itu tidak sedikit alumni dari SMA 1 Bandar Senembang. Perlu kami sampaikan kepada kita semua pada sore hari, pada siang hari ini, bahwa saya sendiri selaku bupati, kami ini dilantik tahun 2021 di bulan 6 tanggal 8. Jadi pada saat ini sampai hari ini kami menjabat sebagai bupati 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan ini, waktu itu juga kita dilanda COVID-19. 1 tahun setengah kami hanya bekerja di dalam satu periode ini, cuma 1 tahun setengah itu dia. Tapi jabatan kami, kita pilkada serentak ini, ya, jabatan kami, SK kami 2021-2026 itu dia. Jadi pilkada serentak ini, jabatan kami serentak waktu di tahun 2020 ini, itu adalah 282 kabupaten kota di Indonesia. Sekarang diadakan lagi pilkada serentak di tahun 2024 ini, 516 kabupaten kota di Indonesia dan 38 provinsi mengadakan pilkada serentak di tahun ini. Perlu kami sampaikan kepada kita semua, di tanggal 22 ini ditetapkanlah oleh KPU daftar calon tetap. Daftar calon tetap di tanggal 23 itu pencabutan nomor urut. Di tanggal 24 masuk masa kampanye. Kami selaku bupati aktif, kami cuti. Di tanggal 25 ini kami akan melaksanakan cuti selama 253 hari. Sampai nanti kami masuk seminggu tengah. Di tanggal 24 November itu kami sudah aktif kembali sebagai bupati. Itu dia. Jadi kami ini hanya cuti. Jadi Bapak Ibu semua mungkin bertanya-tanya, mengapa kami ambil Setiawan sebagai calon wakil bupati? Ini perlu kami sampaikan kepada kita semua, karena Setiawan ini adalah Wakil Ketua Harian Aldido Tihayana, Wakil Sekretaris Indah Sari Prihantini, Bendahara Ahmad Rifai Ramli, Wakil Bendahara Hendra Lubis, Ketua-Ketua Bidang, 1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan Susanto S.H. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Julfika, Ketua Bidang Kerjasama dan Pendanaan Muhammad Reza, Koordinator Lintas Angkatan Muhammad Subur,
Koordinator Lintas Angkatan Heriski, Perusahaan dan Pelatihan Randi Sinan, Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat Muhammad Priyani. Allah yang Maha. Pada hari ini Minggu, tanggal 8 bulan September tahun 2024, berdasarkan surat keputusan nomor 420 SMAN 1005 2723, saya Bupati Lokatiwi secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Ikatan Alumni SMA 1 Bagan Senapan Kabupaten Kidul. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas sesuai yang diembankan kepada saudara-saudara dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi kita semua. Penandatangan SK pengukuhan. Baik, kami persilakan. Dan kami harapkan untuk para hadirin memberikan tepuk tangan yang meriah, karena inilah dia. Dan selanjutnya adalah sesi foto bersama dengan Bapak Bupati Lokahilir beserta seluruh anggota kepengurusan. Selanjutnya bersiap-siap, kami mengundang SMA Negeri 1 Petopo bersama. Pak Bupati Lokan Gilir, boleh dikasih tepuk tangan yang meriah gitu sekalian. Iya, dan selanjutnya penyerahan cendramata kepada berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, dan sekarang yang telah berlangsung adalah penyerahan dari Bupati Lokan Gilir kepada Ketua Alumni SMA Negeri 1 Bagan Sinaba yang baru saja dikukuhkan pada pagi ini. Sudah resmi ya, Hen ya, Ikatan Bye.